Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian jejak sedulur? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kali ini kami tim Jejak Sedulur TV berziarah ke makam salah satu ulama karismatik Banten, yaitu Kyai Haji Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang. Setiap harinya banyak yang datang untuk berziarah ke makam beliau. Yang datang bukan saja daerah Banten, melainkan seluruh daerah. Kyai Haji Abuya Dimyati dikenal ulama dan guru tarekat yang alim dan wara. Nama lengkap beliau adalah Kyai Haji Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani, yang biasa dipanggil dengan Abuya Dimyati atau oleh kalangan santri Jawa akrab dipanggil Mbah Dim. Abuya Dimyati lahir sekitar tahun 1925 dari pasangan Kyai Haji Amin dan Haja Rukaya. Sejak kecil, Abuya Dimyati sudah menampakkan kecerdasan dan kesolihannya. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, menjelajah tanah Jawa hingga ke Pulau Lombok demi memenuhi pundi-pundi keilmuannya. Abuya Dimyati menekankan pada pentingnya ngaji dan belajar, yang itu sering disampaikan dan diingatkan beliau kepada para santri dan kiai, adalah jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain ataupun karena umur. Sampai-sampai, kata Abuya Dimyati, torikoh aing mah ngaji, yang artinya ngaji dan belajar adalah torikohku. Bahkan kepada putra-putrinya, termasuk juga kepada santri-santrinya, Abuya Dimyati menekankan arti penting jamaah dan ngaji sehingga seakan-akan mencapai derajat wajib. Artinya tidak boleh ditawar bagi santri apalagi putra-putrinya. Abuya Dimyati merintis pesantren di Desa Cidahu Pandeglang sekitar tahun 1965 dan telah banyak melahirkan ulama-ulama ternama seperti Habib Hasan bin Jafar Assegaf yang sekarang memimpin Majelis Nulur Mustofa di Jakarta dan masih banyak lagi murid-murid beliau. Dalam bidang tasawuf, Abuya Dimyati menganut tarekat Qadariyah Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Halim Kalahan. Tetapi praktik suluk dan tarekat kepada jamaah-jamaah, Abuya Dimyati hanya mengajarkan Toriko Sajiliyah dari Syekh Dalhar. Itu sebabnya dalam perilaku sehari-hari tampak tawadu, zuhud, dan ikhlas. Banyak dari beberapa pihak maupun wartawan yang coba untuk mempublikasikan kegiatannya di pesantren selalu ditolak dengan halus oleh Abuya Dimyati.
Begitupun ketika ia diberi sumbangan oleh para pejabat, selalu ditolak dan dikembalikan sumbangan tersebut. Pada tanggal 3 Oktober 2003, tepat hari Jumat dini hari, Abuya Dimyati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke haribaannya. Banten telah kehilangan sosok ulama karismatik dan tawadu yang menjadi tumpuan berbagai kalangan masyarakat untuk dimintai nasihat. Bukan hanya masyarakat Banten, tapi juga umat Islam pada umumnya merasa kehilangan. Beliau dimakamkan tidak jauh dari rumahnya di Cidahu Pandeglang. Dan hingga kini, makamnya selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah di tanah air. Itulah sedikit tentang cerita Abuya Dimyati Pandeglang. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen.